Saya saya berharap bahwa dari tahun ke tahun pameran buku ini kan sudah menunjukkan minat dari para pengunjung yang tambah membludak atau tambah banyak. Bahkan target di tahun ini adalah 750 ribu pengunjung yang akan datang membeli buku, datang membaca buku, dan juga tentu saja bersama keluarganya untuk melihat apa saja yang ada dalam Big Bad Wolf ini. Jadi tentu saja saya berharap bahwa dengan dilaksanakannya pameran buku internasional ini, nantinya ke depannya itu akan menambahkan minat baca dari para pengunjung yang ada dan juga masyarakat Indonesia. Karena saat ini minat baca dari masyarakat Indonesia itu sangat rendah sekali. Dan dengan dibuat suasananya seperti ini, besar, bisa mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan, saya harap ini juga akan meningkatkan minat baca dari masyarakat Indonesia. Kemudian setelah ada bukunya, ternyata bukunya itu mahal. Jadi ini memang juga harus ada, kenapa saya minta ada sinergi, kita bicara bersama, kemudian mana hal yang kita bisa lakukan, apa yang bisa dilakukan pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh swasta. Saya yakin bahwa ke depannya ya, minat baca akan lebih baik. Membangun negara ini nggak mungkin sendirian, kita tuh harus gotong royong. Jadi dengan melihat langsung seperti ini, saya meyakini bahwa insya Allah akan ada solusi. Lumayan sering sih. Lumayan. Kalau pre-sale biasanya semua jasa-jasa 80% gitu ya. Baru hari 1 sampai selesai, baru yang beli secara pribadi lain-lainnya. Dari BBW sebelumnya? Ya, dari BBW sebelumnya, terus dari list yang di BBW keluarkan di webnya. Terus kadang ada kayak kutu pada main, ini buku ini bagus, buku ini bagus. Word of mouth. Instagram atau di grup atau dari BBWKL Surabaya yang main-main ya. Iya. Kebanyakan tuh buku yang dititipin apa sih, buku anak-anak ya kayaknya? Iya. Yang paling ngehit buku anak. Oh, kalau ya. Kalian sendiri lebih minat cari buku apa sih? Anak. Jadi harapannya apa nih buat acara BBW ini? Mungkin berharap tiap tahun bakalan ada atau enggak bukunya bakalan ditambahin yang baru gitu, gimana? Nambah aja sih yang buku-buku hits yang jarang sell dikeluarkan di BBW. Yang buku out of printnya juga dikeluarkan lagi. Tapi dengan harganya sendiri nih. Harganya harga BBW. Iya. Perbedaannya besar nggak sih kalau sama yang beli di toko-toko? Iya, besar banget. Lumayan. Kadang kalau nggak besar, nunggu event ulang tahunnya, kalau kita ulang tahun jadi member di Farid Plus, terus di mana lagi, Book and Beyond as member, itu pun masih nggak semurah di BBW ini.